Okey. Kita boleh letak lah dia punya. Okay, assalamualaikum. Hai. Hari ni aku nak tunjuk korang lah, ataupun nak share dengan korang. Aku nak pasang water trap floor. Benda ni lah. So, yang lama ni dia punya ni dah patah tau. Kalau ikutkan boleh je aku nak ganti dia punya ni je. Tapi kalau korang tengok dia punya yang batang ni kecil je, nipis. Sebab walaupun dia plastik, so aku rasa dia memang kalau aku tukar pun dia akan mudah patah. Jadi aku nak tukar yang jenis metal punya. So aku akan share dengan korang cara aku pasang, cara untuk pasang dia yang jenis metal ni. Sebelum tu kita kena pecahkan juga. Kena pecahkan dulu lah yang lama ni, yang plastik ni. Kena kopek buat keluar. So, bahan-bahan kita perlukan, aku tak ada pahat. Kalau ada pahat, better pakai pahat lagi. Ni aku just tak ada pahat, aku pakai je lah screwdriver minus dengan tukul. So, peralatan ni je. Aku rasa benda-benda macam ni korang tak perlu panggil tukang pun. Korang boleh buat sendiri je. Benda macam ni bagi aku macam agak senang lah, boleh je. Aku ni pun sebenarnya baru first time buat benda-benda ni. Jadi tak apa, sambil tu aku try lah. Kalau mungkin ada step-step aku yang salah, korang yang mana pandai-pandai, bolehlah komen eh. Okay, aku tunjuk macam mana nak buat. Okay, mula-mula sebelum korang nak buat ni, korang tutup dulu lubang ni. Rumah aku my apartment, jadi kalau aku tak tutup, takut serpihan-serpihan batu simen yang keras ni dia masuk ke dalam saluran air ni. Jadi membahayalah, nanti akan tersumbat. Tu lagi satu masalah besar nanti. Jadi aku ambil kain buruk dengan plastik, aku sumbat dia masuk dalam ni. Korang kalau ada benda lain pun, apa-apa je pun boleh, asalkan kita boleh tutup lah. Okay, bila kau dah tutup ni, bolehlah teruskan kerja-kerja yang nak dibuat ni. So sekarang ni aku nak kopek ni, dia punya yang lama ni lah. Buat ni hati-hati sebab takut tiles yang lain boleh pecah kan. Yang aku risau sekarang ni takut tiles lain yang pecah. Okay, kita dah dapat buka dah dia punya ni. So yang mana simen yang lama-lama ni, yang kerak-kerak ni, korang boleh kopek sebab nanti korang akan simen lah. Aku akan simen balik yang baru. Sebelum tu aku nak try ukur dulu yang aku beli ni sama ke tak. Dia ada yang kecil sikit, ada yang besar sikit. Aku ni rasanya yang standard size. Kalau ikutkan lebih kurang je saiznya ni. Yang aku beli ni dia ada macam orang kata penapis lah. Jadi kalau ada apa-apa tak adalah terus jatuh kan. Dia ada dua protection. Satu lagi yang bahagian atas ni, satu lagi macam mangkuk penapis ni. Oh, ngam-ngam je. Tapi aku kena buang yang keliling ni sebab dia ngam-ngam kan. Oi, bahaya lah. Dia mericik ke muka. Aku rasa aku kena pakai semai mata keselamatan lah. Nak pakai cermin mata keselamatan ni. Mercik ke mata, bahaya. Sekejap lagi sekarang.
ada yang aku buta lagi. So langkah keselamatan. Okay, sambil-sambil pecah tu korang pukul lah, tengok dah boleh masuk ke tak. Kalau dah boleh tu tak perlulah lagi nak pecah kan. Macam ni tak boleh lagi. Okay, sekarang aku dah pecah kan dah. Aku dah try. Tapi itulah, yang lama ni punya dia macam kecil sikit lah. Yang tu dia besar besar sikit. Tapi dia betul-betul ngam-ngam. Aku kalau ikutkan aku kena pecahkan sikit dia punya batu tile ni. Tapi aku tak berani sebab aku tak ada equipment. Jadi aku takut dia pecah. Tapi yang ni pun kira dia still okay lagi. Dia boleh masuk, dia ngam-ngam betul-betul lah. Kalau korang kali kalau korang nak tukar, korang kena ukur dulu lah betul-betul. Aku ingat standard dia punya size tu, tapi tu nampak macam boleh jugalah masuk. So aku kira consider okey lah. Sekarang ni aku nak bancuh simen. Okay, simen ni aku beli yang sikit je, aku tak beli banyak lah sebab buat kerja sikit je kan. Ada kalau korang pergi kedai-kedai yang jual barang-barang bertukang ni, ada jual simen sikit-sikit. Macam aku beli ni pun kira banyak ni ya. Sebab kalau nak ikutkan pakai sikit je. Ni pun aku rasa ada lebih kurang 3 kilo ke 4 kilo ni. Ni aku beli ni harga dia RM3 je. Kalau korang, aku tengok kat Shopee ada juga yang sekilo punya baru RM1 lebih. Kalau korang rasa nak beli kat Shopee pun okey je. Sekarang aku nak bancuh simen. Agak-agak je lah, tak payah banyak sangat. Buai sikit-sikit, jangan simen ni jangan terlalu cair ataupun terlalu pekat lah. Orang kata sedang-sedang elok. Aku tak ada benda lain, aku pakai scraper je. Kita pakai je apa yang ada. Ni aku rasa macam agak cair simen ni. So boleh tambah lagi lah kalau korang nak, kalau korang rasa cair. Okay, aku rasa ni okey dah ni. Korang kalau rasa benda ni tak okey, yang mana yang dah pro tu, korang boleh komen lah. Aku pun sebenarnya ni first time aku buat. Aku adalah tengok tutorial sikit-sikit dalam YouTube. Jadi aku pun tak adalah pandai. Ni kira aku first time. Kalau aku yang first time ni buat, kalau berjaya, aku rasa korang yang dah biasa lagilah senang kan. Kalau dah biasa main benda-benda ni. So aku rasa ni okey dah kot. Jadi aku nak tampal dekat, nak letak simen. Okey. Kita boleh letak lah dia punya.
Okey, sambil tu korang kemaskanlah bahagian yang tepi-tepi ni. Bahagian tepi-tepi keliling dia ni korang boleh kemaskan pakai jari ke. Nanti boleh basuh. Hati-hati sikit sebab kalau yang jenis metal ni, dia punya tepi-tepi ni agak tajam. Jadi kalau korang tak hati-hati, aku takut nanti kena jari. Aku tak nak jamin lah apa-apa. Bolehlah kemas-kemas sikit cantik apa ni yang keliling-keliling ni, yang bagi kotor sangat lah. Nanti susah juga nak kopek, nak hilangkan dia simen kalau dah kedas nanti. Okey, korang boleh bersihkan keliling ni dengan gunakan kain basah . Yang mana kena simen-simen tu korang boleh bersihkan dengan kain basah. Kain lembap lah, jangan kain basah pula. Kadang merosakkan pula. Okay, kita boleh try-try tengok boleh tak buka. Buka tutup dia. Plastik dia ni pun boleh je nak cabut ni. Gila sikit. Tapi kalau simen korang cair sangat, korang jangan terus lap. Better korang tunggu dia macam keras sikit baru korang lap. Kalau tak nanti dia merosakkan simen tu. Caku ni, simen aku ni tak berapa, tak berapa cair, jadi aku rasa boleh je ni. Tu mana bahagian yang tak kena tu kau boleh tacap-tacap dulu lah. Kalau korang rasa dah betul-betul puas hati lah, korang nak lap, korang lap. Macam tepi-tepi ni kalau korang nak guna simen putih pun boleh. Bagi nampak macam kalau memang korang punya lantai ni warna putih, korang nak nampak cantik pakai simen putih pun boleh. Okay, bila korang dah buat ni, korang make sure yang bilik air ni korang tak guna sebab nanti takut dia basah. Jangan, sebab simen tak keras lagi. Jadi tunggu simen keras baru boleh gunakan ni. Biasanya dalam masa 24 jam lah. Dalam masa 24 jam orang tak boleh masuk dalam bilik air yang kau buat ni. Okey, kita bagi dia kering jap. Lepas dia dah kering baru aku akan keluarkan yang aku sumbat ni lah. Kalau tak nanti, kalau aku keluarkan sekarang, dia akan merosakkan simen ni nanti lah. Simen ni tak keras lagi. Kita tengok lah dalam masa 1 hingga 2 jam macam mana. Kalau dah keras sikit nanti, bolehlah buat keluar yang aku sumbat tu. Nanti jangan lupa pula bawa keluar. Sekarang dah siap dah. Just aku nak tunggu dia kering je lah. Nak tunggu simen tu kering. Dia dah boleh. Tapi dah ni lah, aku dah boleh letak dia punya mangkuk penapis ni. Lepas tu lain ni, yang keliling ni semua aku dah bersih-bersihkan pakai kain basah. So kita tunggu dia kering. Tunggu simen ni kering. Nanti bila ini boleh pakai lah. Lebih kurang dalam masa 24 jam macam tu lah. Ataupun korang tengok-tengok lah. Kalau
Kalau korang buat, korang tengok-tengok kalau dah kering tu, dah keras tu, dia dah boleh pakai lah toilet ni. Okey lah. Okey, sekarang aku dah settle dah pasang water trap ni. Kalau korang berminat nak beli water trap ni, aku akan settlekan sekali link dia kat description. Lepas tu aku beli kat Shopee je, harga lebih kurang RM7 lebih macam tu je. Kalau korang beli yang plastik tu murah je, RM1 lebih, RM2 macam tu dapat dah. Okey lah, kalau korang rasa video aku ni bagi memberi manfaat kepada korang, korang boleh subscribe YouTube channel aku, boleh like dan share aku punya video. Okey lah, sekian. Assalamualaikum.